Hah? Oh, pakai mobil? Jadi kemarin ini kesemprot ke sana? Iya. Ini sisanya ya? Iya, ini sisanya. Jadi teorinya kemarin airnya? Airnya penuh? Penuh, hampir separuh ini. Separuh, okay, separuh tembok ini. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah kami tutup. Cuman karena memang posisi debitnya lebih tinggi, airnya limpas masuk ke... Limpas, oh tutupin. Ini sebenarnya pintu aja ya? Iya, itu untuk kami akses. Akses untuk nah, alat. Kegiatan proses alat. Oh, iya. Gimana, di dalam? Iya. Itu yang rumah yang baru selesai dibongkar itu, Pak. Oh, yang mana? Itu, di tengah. Kemarin sempat tenggelam juga di rumah. Ada orang ya kemarin? Ada. Tanggal di tengah. 13, Pak. 13 Oktober, Pak. 13. Ya, itu masih ada. Masih ada orang ya. Ada di dalam, terus dievakuasi. Sumber dia? Iya. Betul, Pak. Existingnya hanya sekitar 10 meter, ini dulu tanggul existing sebelum ini? Kita... Iya, Pak. Terus dibuat di sana, toh? Iya. Dulu alurnya hanya di sisi sebelah sana. Di sebelah kiri, ya. Di sebelah barat. Iya. Sini nggak ada dulu? Ini masih ada orang, berarti ya? Iya. Ini masih daratan rumahan warga, gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ini yang harus kita normalisasi. Lah, kebetulan akses satu-satunya yang ngasih kita tinggal di sini. Jadi nanti dikeruk, dikeruk semua. Ya, terus dikeruk. Dilempar ke luar, tinggal nyangga tembok ini ya. Ini ditutup. Ya ini tutup, Pak. Tutup lagi, Pak. Enggak, yang di jalan tadi kok, jalan inspeksinya tuh nanti di atas ya. Atau tetap segitu? Dari topnya 2 meter turun 2 meter, Pak. Oh, 2 meter ya. Jadi masih naik top. Naik lagi separuh. Untuk jadi nanti diuruk ya nanti itu. Iya, ya. Tambahin, Pak. Jadi diambilkan dari sini? Enggak. Kita ambilkan dari kalau ini kan tanah keras ini tanahnya enggak bisa nampak jalan, Pak. Nah, ini gunung apa? Ini disposal, dibuang. Disposal, Pak. Oh, dibuang? Iya, dibuang. Jadi mantap. Jadi contohnya nanti di lapangan ini kita akan urus, Pak. Oh, jadi ini jadi kering nanti ya? Iya, kering. Oh, iya, iya. Dalamnya pun di? Ya, ini Bu, Pak. Niki? Iya, niki, Pak. Oh, oke. Ya. Ini kebanjiran? Kebanjiran, Pak. Sok menten. Hah? Menten? Oke. Lah kok bisa kebanjiran? Nah, ini? Lewat ini, Pak. Lewat ini, Pak. Nah, itu rumahnya kelelep, ya, Mas? Kelelep semua, Pak. Di sebelah sini. Tapi itu kayak rob itu, ya? Oh, ini yang kebanjiran. Pun garing. Oke, alhamdulillah, Pak. Nampai di resi-resi, Pak. Oke, di resi. Oke. Anu, banyunya banter, Pak. Iya, banter banget, Pak. Ini juga, Pak. Ini juga, Pak. Apa gitu? Ini? Itu ada penuh, anu, banyu milih. Tawangnya. Nanti kok tak ada lumpur tak tak Pak? Iya, 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 petir mawon. Pak. Oh, ini nembe, nembe ini kok. Ini juhurnya sepin, Pak. Ini wonten paket, oh, dari zaman di sini pun tahu? Iya, yang tikusan ini pun. Yang tikusan ini kok. Ini kok lumpurnya tak sekandil, Pak, ini kok. Oh, iya. Nembe di... Nah, ini kan naik ikhwes tadi, itu kan ditutup. Iya. Garing. Iya. Nah, garing ini ngomong ke... Ini lo main apa di sini? Macam penggwi. Ini kok gini nganu rata, gini pemerintah, lapangan. Oh lapangan? Iya, itu lapangan. Oh, gue enak. Lemah itu dilebok kayak gini jadi garing. Gaya mungkin jadi garing. Ini kan jenengan harus dilindungi tembok ini. Gitu, so, gaya, gaya. Ini kan tenang masih enak jero kali. Ini siapa tadi? Oh, ini gue Pak Hari. Pak Hari, Pak Gelem pindah. Sani kim pun nak apa sani kim? Oh iya kebanjiran, remo mai. Sani kim nak sing pingi pun sampe kok tasnya mau tanpa telas nawi. Tangge, tadi kita cek dure remo kan? Dure remo, remo sebaju tangge. Bingung pertama kali kita ngali di bawah bandar luar di Banyu. Di bandar jam berapa nak? Yo pangan tepi kiro nih kok. Sore, sore. Aceng, tapi tidak ada respon dari proyek itu gimana, Pak? Respon apa? Ya maksudnya ya tali bukan tali AC, Pak. Maksudnya ya diganti elektronik yang rusak, kulkas pada rusak. Tapi ngebanjir piye? Nek banjir dibantu, nek ora iso mangan dikai pangan. Pun dikai pangan dereng. Kalau nasi bungkus sudah, Pak. Nasi yang enggak bungkus? Enggak ada. Enggak ada. Makanan masih cukup.
ya dibilang cukup nggak cukup, kadang-kadang satu rumah cuma diberi tiga. Orang. Pertanyaan itu rasa ngono. Nek ngono tambah grantes lho uripe. Lho ya ora sakit ditekoni kan ditekoni saya. Lapangan kerjanya. Lho bukan hilang apa kerja ya bencana. Iya toh? Ya sampe bencana mungkin kalau enggak lewat air itu bendungan juga mungkin. Lho kira bendungan jebol itu bendungan yang memang belum jadi. Kalau enggak ada itu malah banyune rene luwih banter. Ayo coba. Ini kan belum jadi nih. Ya. Ini kan dikai jalan juga ngeru toh? Ya, itu kan. Bukan. Ya. Ini kan durung dadi. Ya. Kenapa durung dadi? Ya. Mergo iki dienggo dalan, dienggo ngurup, ngono kok teknis iki. Iya. Dienggo alat berat mlebu metu. Nek iki wis ditutup rampung. Nek niki sementara niku ora ditutup, wingi blayune liwate malah sak geleme dhewe kok lho. Wush. Jenengan tuh mriki kebanjiran ping pira? Dua kali. Oh, dua kali. Sebelum ada ini. Enggak, adanya ini dua kali. Karena lewat di sini ya. Oh, oke. Karena ini tadi ketutup aman. Lemai bingung muruk ini kering, ya toh. Lagi berasi cerah. Ya, ya masih lah. Sedikit. Hah? Masih sedikit. Oke, lemah pura. Kepuron, hah? Kepuron karang enten ini kok. Lah mboten. Wong kuwi genawane mau kok digawe pura. Ya, dikane purun to, Pak. Purun apa wong purun, Pak? Napaan purun nggih. Mulai ya, pokoke ben ora repot ya, toh. Paling nggih ngeten, Pak. Nyuwun sewu nggih, alat elektronik dulu kan sami bakal rusak, Pak. Lewat apa jualan bendungan itu. Sekarang seperti saya jualannya es. Punya kulkas dua, enggak bisa jualan. Jualan es liane, ya toh? Iya. Ya bisa kalau mungkin ada modal bisa. Ya kan juga usaha kok wong pira, ya toh? Dibantu ngono dibukake wargane ngono. Lah piye wong piye? Lah yo banjir bencana terus piye? Lan iku mboten nenten bendungan anggone rop 14 kabeh ya. Tapi yang tembriko. Tembriko. Tembrikino, Pak. Dan mulu jenengan apa ya didandelin apa enggak? Ya didandelin sih, kesana saya. Pun ngatan mawa. Pun jih, Pak. Dengan saya semangat, kepada semangat. Siap, jih. Habis setelah ini langsung kami kirim. Setelah ini langsung dikirim. Nungono, gelem dikei. Ya buron, apa mau buron. Lagi dikumpul ke wargane, ya toh. Iya, rembukan bareng-bareng. Dan bisa usaha mereka, apa. Apa, enggak sengaja saja duduk sini. Rembuk, dibantu, dan gue selalu tahan amin, Pak. Ya, amin. Enak, Pak. Oh, lo rasa nyalake. Bukan, nyalake. Bukan, nyalake. Gue kan arah digriawe, Pak. Sesuk, bingungan. Jadi itu kan ngerti-ngerti. Lama-lama, gitu. Terus bicaranya saya ini direcihi. Terus bergwing kok di... apa namanya, siapkan. Ini cuaca ini nanti masih sampai di bulan Januari, kira-kira. Januari ke Cipres, mana kata itu Indonesia. Waspada. Ya, walaupun waspada, gini ngerti waspada. Walaupun itu untuk lalu lalang, tiap pagi di jebol, sore di terawih, kurung yang baik, Pak, itu cara menang. Ya, rasa baik. Ya, maksudnya ya, diantisipasi yang sebaik mungkin lah. Oh ya, menurut saya, tukang insinyur ya, Mas. Mungkin nganu kali, Mas. Itu yang masuk kan nama, Pak. Alat bisa ngetril jam truk ya? Jam truk, kalau terlalu tinggi juga enggak? Hah? Kan bawa material terlalu tinggi. Jadi intinya gini, karena ini masih musim hujan, ini akan terulang. Ya kan? Nah sekarang engineering-nya di cara buka tutup ini. Umpama loh, ini banjunya sekira ya kira-kira. Maka kalau kemudian terpaksa nih ya, terpaksa harus agak tinggi ya untuk dibentuk modeling ini nih. Lakunya. Lakukan lagi, ya, Pak. Nah, ya. Itu aspirasi dengan kalau ya, 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 Pak. Kalau bos, teruskan. Makanan oke? Oke. Tosin. Oh, iya. Iku untungnya tentang bunti ini gua. Kelas. Untungnya kelas. Bu, masak apa bu? Ayo. Ge, gua sudah masak ya. Kintir Pak. Apa? Apa nih? Mereka itu kintir Pak. Kok dikirim Pak Gajar ke Kono. Terus dikirimkan itu kali ya. Apa itu ini? Artinya tuan apa? Alat masak. Kalau perlu cek aja. Kontornya bisa. Berapa nanti kalau diberikan. Terima kasih.
Mana masa masa itu ngundi? Oh, ora sampean iki arta kei beras, arta kei panganan. Mana saya yang ngendi? Matengan lho, Pak. Ya takok niku, Pak. Ngendi masake? Depan Pamsimas kok, Pak. Oh iya. Kok tak kei alat masak? Nggih. Tak kei beras. Amin. Alhamdulillah. Heeh, mulan iki. Lah iya, iki anake sapa? Kirang Wulan. Tolong mulai nomor piro. Wes ya, bari kabeh ya. Nggih. Ya wes. Pasti ya. Eksklusif ya. Ngerti ora sih eksklusif? Lah. Susu. Susu. Nggih, Pak. Bojone sampeyan? Nggih. Iki anake sampeyan. Nek kula, Pak. Oh ya wes. Bari kabeh ya. Nggih, Pak. Oke anake. Ya. Diperhatikan gisine. Nggih, Pak. Ben ora setanting. Metis tanting ora, Mas? Belum, Pak. Belum. Apa-apa? Pesawat, mana pesawat pesawatnya? Ya. Mana pesawatnya, mana? Belum tahu, anak-anak. Nah, mana? Oh, itu, Pak. Oh, iya. Kamu udah sekolah belum? Udah sekolah belum? Sudah sekolah. Sekolahnya gimana? TK. Oh, TK kecil? Kamu? Iki. Iki tata kecil, kamu? Kelas hiji. Coba kelas hiji pinter nyanyi ra. Nyanyi. Kok nyanyi apa coba? Kamu siapa namanya? Hah? Oh, namanya Habis. Oh, Habis dimakan apa? Ya, Habis. Sudah, kamu mau nyanyi apa sekarang? Mari jajan. Mari jajan. Nyanyi ya. Jajan ya, sini mau coba-coba jenengannya. Nyanyi lah, ayo jajan. Nah, coba kak, kue baik coba. Yalah, kue ngongkon-ngongkon, kue nyanyi. Kue nyanyi bareng, berdua. Belon. Hah? Bertiga? Ya, bertiga nyanyi. Ayo, Garuda Pancasila, isana. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terus. Ya, terus. Rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Tepuk tangan. Apa hadiahnya, Pak? Hadiahnya? Apa? Kamu dulu, saya tamu dulu. Hadiahnya apa? Kamu pengen apa? Kowe kok? Kamu apa? Ya, kamu dulu. Nah, harga apa? Beda, kamu apa? Apa itu ya? Ya lu etrek ini. Kenapa etrekan kecil itu? Oh iya? Mobil-mobilan? Apa sepeda? Sepeda! Sepeda! Sepeda, mpodo! Kamu udah punya sepeda belum? Belum! Sepeda aja ya? Iya! Trek aja lah. Trek apa sepeda? Sepeda! Hah? Sepeda. Lagi mikir ya wong tua. Lagi mikir ya apa iki sandane gitu. Iki mau harga sepeda. Sepeda yang besar apa yang kecil? Besar. Sepeda yang besar apa yang kecil? Hah? Yang besar nanti gimana naik? Sepeda mini itu ya, anak-anak ya. Sing kok ngene, heeh. Sing gedene sing ngene kae lho. Iya bener. Mau. Sing koyo Arka ke lho ngono kuwi. Iya. Arka duwe to? Lho wis duwe sepeda lho. Heeh. Wis dandani wae, rasa tuku. Aduh. Oh, kamu udah punya sepeda belum? Belum. Ya udah, berarti kamu yang dikasih sepeda. Kamu kan udah punya soalnya. Ya.
Jalur truk. Jadi sepeda apa truk? Sepeda. Oh sepeda. Ya nanti tak beli sepeda ya. Nanti sore tak kirim ke sini ya. Oh ya. Bilangnya makasih. Iya, pesan lagu berdua untuk sepeda. Iya. Ini tambahin satu lagi. Lagunya apa? Apa? Iya berdua janjian, janjian. Kereta api, wes. Satu, dua, tiga. Saya kan ngadek sih, ngadek sih. Ini melebu TV loh, melebu TV loh. Oke, tenggelam. Satu, dua, tiga, yuk. Hai kereta api, tetap pulang. Yang keras, siapa? Anda turun. Ya, terus. Ke Bandung, seorang bayi. Bos. Metaku tak berhenti lama. Balik ke? Salim. Salim, Salim, Salim. Ya, ke nomor teleponnya sing duwe sapa iki? Bapak e. Bapak. Hah? Hah? Saya mati. HP-nya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bapaknya. Ya, iki njaluk nomor teleponnya Mas kuwi. Oke. Okay. Iya, Pak. Ya, Mas, kok tukoke sepeda ya, loro ya? Iya. Ya. Niki to kaki. Anak berani itu dapat hadiah. Titan ya. Kamu desa kalau udah gede mau jadi apa? Polisi. Halo. Polisi. Kamu jadi apa? Kowe muni apa mau? Hah? Ora muni ne apa? Ngerti ra iki pengen dadi apa? Pengen jadi pemadam di suamprot sampean. Apa? Bantuannya. Ya, ngene. Eh, kene bantuane iki ngene ngene wis. Salah ki. Eh, sing kuwi ibu-ibu sing masak. Nggih. Eh. Iki Pak, Pak. Ada satu. Oh, tak kira iki satu mobil, Pak. Ya, sak mobil engko digawe. Mobilnya tak tinggal apa ora? Tinggal. Mana mobilnya tak tinggal sing ngopeni sapa? Ora enak to? Ora tanggung jawab, Pak. Prasido. Dah, udah Mas nomor telepon nih. Nggih. Wes. Ini anaknya sekolah semua? Iya lah, Be. Ada berapa yang sekolah? Satu. Hah? Satu. Anaknya saya. Sekolah semua, Pak. Sekolah semua, Pak. Pak RT-nya? Adik. Pak RT, Pak RT. Kerja, kerja. Iya, kerja, Pak. Kerja, kerja. Tunggu, Be. Ini waktunya, Pak RT. Ini ada anak-anak, ya, toh. Nanti saya kasih sepatu. Iya. Tak kasih baju sekolah, nanti tak kasih tas, ya, di daftar, tanggu jeneng, sopo, lanang, wedo, bajunya kelas piro, umure piro, terus kemudian sepatunya nomor berapa? Iya Pak. Oke. Oke. Nah, jalan nomor teleponnya. Alah, mau kita mau dipoto ya. Eh, sana ya. Siap. Eh, assalamualaikum. Tas habis. Oke, nanti dapat sepeda ya. Sepedanya di mana nanti? Sini, Pak. Ya, Pak. Tadi bantuin. Oh, bersih-bersih. Ya, 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 ngene. Yo, Pak. Sehat-sehat, nggih. Yo. Cuma kelambi bayi barang, Pak. Bayinya no? Ya, yang ada bayi ada enggak? Susu apa kuwi? Ini ada baju bayi Pak. Ini oh iya. Woi, sing ndek bayi. Kan sing ndek bayi mah kan rene. Bayi bayi sing duwe bayi. Ayo. Kita ramu. Tenan duwe bayi kan tidak bakal jar Mas Kai. Alon-alon. Sing ndek balita, ayo balita. Eh, si nenek ra. Pak, dari Pak. Ya, nya, bayi, ya, no. Pak, kita anakku gong bayune, Pak. Nanti bayine. Lah kowe melu iyik bae ora go bayi lho. Eh, go bayi. Generasi ada nyawa kaya ya. Eh. Makasih Pak, alhamdulillah. Ya. Ini sangat dibutuhkan. Lah iya mulane kuwi aku yo ngerti perasaan. Lah aku ngerti perasaanmu ya, Mas. Oke, yeah, yo. Oke, matur suwun. Oke. Okay? Makasih. Gak jadi. Gak jadi. Gak jadi. Gak jadi. Gak jadi kemarin ada dua titik banjir.
satu di Mangkang ini. Di Mangkang toh daerahnya? Sing jeneng ngendi, Mas? Di Ngalian. Di Ngalian. Tadi saya diskusi dulu sama BPWS sama sumber daya air kita. Baru kita bicara bahwa ini mesti cepat dibereskan. Oh, ternyata memang lagi ada proyek pembangunan. Jadi sebenarnya tidak tangguh jebol, tapi memang belum tuntas. Nah, ini ada satu pintu yang dipakai untuk keluar masuk peralatan. Nah, pada saat terjadi curah hujan tinggi, ya tentu pintu yang baru ditutup tanah itu limpas begitu ya. Terus kemudian tergerus, ya terjadi banjir seperti ini. Tapi kemarin ada analis yang mengatakan gara-gara dibangun ini, maka yang di Ngalian banjir. Ternyata dua hal yang berbeda. Yang di Ngalian karena apa itu? Juga ini apa, tanggulnya jebol juga. Iya. Jadi tapi, sebenarnya urusannya sendiri-sendiri. Iya. Maka ini saya cek sendiri di sini, nanti yang di Ngalian akan coba kita cek. Tapi tim dari gerak cepatnya tadi Pemkot Semarang udah turun. Ini dari apa BPBD turun, BPWS semua udah turun, dari tim turun. Nah, nanti saya minta karena curah hujannya masih akan tinggi, maka jalur untuk keluar masuknya juga mesti berbentuk tanggul. Jadi kalau mau buka tutup harus kokoh betul. Jadi nanti biar diperbaiki secara keteknikan agar kemudian ini bisa diselesaikan. Ya, tapi masyarakat memang harus segera ditolong karena basah, termasuk ya ada yang tadi jualannya es gitulah, kulkasnya kerendam. Nah, ini kayaknya perlu mesti dikumpulkan, nanti dibantu agar mereka bisa bangkit langsung untuk jualan. Ya.